Ayo. kita keluarkan dulu. Masalahnya kan kita dijual. Kalau dijual itu biar lihat speknya ya, kayak gitu. Sambilan, sambilan. Sompilan, Kecamatan Berbah, Berbah, Kabupaten Sleman, Yogyakarta. Karena di kandang kelompok agak sempit ya, guys. Nah, kan ketok dari spek iki. Oh, iki sapi tenanan ngono. Lagi harus dibanderol piro, Mas Bro? Iki dibanderol 27. Eh? 27 juta. 27. Tahu harganya, wae. Kalau ini berapa harganya? Metal iki. Ini 25 nego. 25 nego. Sing ini? Ini sama seperti yang itu. 27 nego. Ini 24. 24 ya ini. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, kita di tempatnya Mas Fitri ya ini. Kandang baru. Wah, kandangnya entek perang atas juta ya. Eh? Kandangnya ini oleh entek perang atas juta ya, kita kok. Sak yuto rantek, Pak. Kira? Sak yuto rantek. Rantek sak yuto. Lah itu ku dadum. Ih, itu ku tali. Ini ada 5 ekor sapi yang pedet. Iki sapi. Ora sapi Prambanan ta iki? Udu ya. Udu ta? Duk sapi piungan. 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 Ya sapi piungan kata aku kok apalah rodaan sapi iki. Heeh, sapi piungan. Dhuwur piungan ngono. Sapi piungan iki. Iki umur piro mbok jimu? Diambil. Ya lagi rong minggunan ya. Oke, kita lanjut. Sapi-sapi ini dari daerah Jogja ya, Mas? Jogja. Dari daerah Jogja. Memang samane koleksi koleksi apa memang apa toh jenenge kayak penggemar apa piye? Apa dodolan sampean iki? Ya nek payu didol, Mas. Oh, nek payu didol. Nek ana sing minat. Nek ana sing minat. Lah iki piye sarane aku arep ndelok lebih penak iki? Kurang cedak, kurang ngadeh. Kurang ada ya meluncatnya, Mas. Nah. Iki sing iki sapi saka Klaten iki, Mas. Iki saka Klaten. Klaten. Oh, lah iki sapi iki saka kandang kelompok kene wae. Lahiran kene. Sini aja. Api-api. Iki mesti ngono. Sampean wis mbok indik suwe iki. Ya ketemu rong sasi ling indik. Eh? Ketemu rong sasi. Ket umur 2 bulan yeah. Sampean sudah ngono. Sudah direncanakan untuk dibeli. Iya. Yeah. Berarti sampean wis dikenal ngono tuku sapi ngono ya. Tuku sapi. Tukang tuku sapi. Ini ngono kecilik lho iki, Mas. Kecilik. Iki ketumur ya umur piro? Patang sasi. Hmm. Iki ketumur rong sasi setengah. 2 bulan setengah. Iki ya umur rong sasi setengah. Dari mulai 2 bulan setengah wis sampean ndek. Oh gitu toh. Oke. Nek kira-kira ngerti regone sisan apa ora kira-kira? Apa memang nanti urusannya ben langsung sama sampean gitu? Ya langsung regane ya oleh. Oh, langsung rego ora apa-apa? Ora apa-apa. Tenan. Nek iki ora didol. Lah kok piye kok ora didol? Kelangenan. Sing iki kelangenan. Oh, kelangenan. Kok malah kelangenanmu sing kuwi bukane sing iki? Ora. Iki lho lebih bagus. Kan kuwi nek go ana sing minat kan ya seneng, Mas, menan. Sapi apik. Warna-warna ini umur sekitaran 1 tahun kurang ya? Kurang, 1 tahun kurang kabeh, Mas. 1 tahun kurang semua ya ini. Bagus lo metal. Kakinya juga oke ini. Kalau ini posturnya bisa tinggi. Kira-kira mentok sih 155 sih ya kalau metal. Iya. Tapi kalau ada crossnya bisa 160 lebih kalau ada crossnya. Ya limosine. Nah ini limosine. Bandrol rego piro karpa? Kira-kira. Sendi. Nah kita oh. Kita urutkan, jadi ini lebih enak gitu loh. Nah ini diurut, sayangnya gak iso metu. Oh iya, iso aja nih, Mas. Iso. Wani ngetok ke?
Tak okay, ya tak okay. Nunggu baik. Ya tak okay yo. Kita keluarkan dulu. Masalahnya kan kita dijual. Kalau dijual itu biar lihat speknya ya, kayak gitu. Nanti kalau nggak lihat speknya kan nggak enak. Lebih menariknya itu kalau kita mau jual ya lihat speknya. Kalau dari sini kan nggak kelihatan banget ya. Bapak. Kalau ini kelihatan. Pak, mana yang bilang Pak? Ekon apa? Penonton. Nah ini. Kalau yang ini Pak, yang tinggi. Pak, penonton ke Pak? Yo, Dewi, rapopo kok orang? Sikile. Enggak popo kok karena aku yang cekel-cekelan. Kayak Mak, celno Mak, celno. Motor ese. Kita lihat karena dengan di kandang kelompok di daerah Pikinti itu. Sampilan. Sampilan. Kecamatan Berbah. Kabupaten Sleman Yogyakarta. Karena di kandang kelompok agak sempit ya, guys ya. Nah, kan ketok dadi sepeke iki. Oh, siki sapi tenanan ngono. Orang sapi-sapinan. Nah, gini lulut jinak. Lagi harus dibanderol biro mas bro. Iki dibanderol pitu likur. Eh? Pitu likur juta. 27. Oke. Lo dubur, tinggi posturnya. Kakinya juga oke. Coklat ya, bukan hitam ya. Bukan. Kalau hitam kan ada crossnya. Coklat. Biasanya ini kan coklat, kelihatan limosin, walaupun ada petaknya. Ya. Lihat bulunya masih bulu pedet. Ini posturnya dhuwur iki pisan. Wis dhuwur iki posture iki. Iya dhuwur. Gitu toh. 27 kita. Bisa nego nanti di Mas Fitri langsung. Bisa. Jadi urusannya sama Mas Fitri. Bukan sama saya ya. Oke, leboke. Kita ganti satu lagi. Loro karo si metal ketok nggo kembang wae. Es. Pegi ngono. Disendal wae. Pas. Oke. Ya namanya juga pedet ya. Halo, gimana kelihatan posturnya? Nek sing metal kita gak wani, gak usah lah. Endi? Kuwi. Malah nek mlayu kowe malah deret-deret sapi engko. Kok wae bapak menek steko? Gak usah. Cukup tahu harganya wae. Kalau ini berapa harganya? Metal ini. Ini 25 nego. 25 nego. 25 nego. Oke. 25 nego. Masih pedet-pedet ya. Terus ini rodok kandeli. Ini sama seperti yang itu. 27 nego. 27 nego. Iki nek nggo sapi gedhe ra iso lek nang kene. Enggak, ora nggo sapi gedhe, Mas. Sapi gedhene ning kandang sing kidul. Ning kandang siji. Iki men nagal sithik pindah kono. Gitu, oke. Terus sing iki. Sing iki 24. 24 ya ini. Ini 24. 24 kan kelihatan wis 24 nego. Sing iki enggak dijual. Kalau itu enggak dijual. Enggak dijual. Apa istimewane kok ora didol iki? Nah, ini ngingune kecilik. Pengen pengen nyoba wae ke seko sapi pedot. Terus nyusu ngempong tekan semene. Pengen nyoba gede ini tekan sepira nek ngu sapi pedotan. Oh, suson dia, suson. Heeh. Dadi sih pedet tak pedot dopeni. Iya, dipelihara sendiri sampai susah. Pengen sepira. Ngerti mentoke nek tekan gede seumur piro, bobot piro. Oh, gitu. Dipelihara 3 tahun tuh sampai seberapa? Mau dipelihara sampai pol lah, malbor ya. Ada semi malbor. Ganteng sih aslinya sapi. Kepalanya juga putih walaupun enggak diguyang. Diguyangnya telung dino pisan. Ya wes gitu nek pamane anu mungkin nanti kalau ada yang minat langsung ngomong hubungi Mas Fitri di nomornya tak taruh di video kok di awal video gitu aja teman-teman.
sudah ditunggu kanu mesin ngebor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.